Bonjour à tous. Apa kabar semua? Kembali lagi bersama saya Rizky. Kita akan meneruskan di lesson 4 ini adalah terusan dari lesson 3 yang membahas tentang les chiffres atau angka dalam bahasa Perancis. Kalau di lesson 3 kita telah mempelajari angka dari 1 sampai dengan 30 dan di lesson ini kita akan membahas tentang angka dari 30 sampai dengan 70. Bagaimana cara mengucapkannya, pronunciation-nya dalam bahasa Perancis. Stay tuned. Oke. Les chiffres artinya angka-angka dalam bahasa Perancis ya. Dari angka 30 sampai dengan 40. Di slide pertama. 30 sampai dengan 40 dulu ya, di slide pertama. 30. Trente. 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 31. Trente ang. Trente e ang. Trong artinya 30, e itu artinya dan, ang itu adalah 1. 30 dan 1. Dibaca trente e ang. Trente e ang. Tapi orang-orang biasa menyebutnya trente ang. Trente ang. Trong eyang. Sama saja teman-teman. 32. Trong de. Trong 30. De dua. 32. Trong de. 33. Trong troa. 34. Trong quatre. 35. Trong sang. 36. Trong six. 37. Trongt set. 38. Trongt wit. 39. Trongt nof. Dan 40. Karongt. Kalau 4 sendiri kan artinya dalam bahasa Perancisnya katre. Katre 4. Kalau 40 karongt. Pasti tidak terlepas dari angka Q. Q di depannya. Karong. Trong. Untuk 30. Trong. 40. Karong. Seperti itu teman-teman. Selanjutnya. 41. Karong. 40. Edan. Ang 1. 40 dan 1. Kita baca. Karong. Eang. Atau karong teang. 42. Karong de. Karong de. 43. Karong troa. 44. Karong katre. Karong katre. 45. Karong sang. 46. Karong sis. 47. Karong set. 48. Karong wit. 49. Karong neuf. Dan 50. Sangkong. Sangkong. Kalau 5 dalam bahasa Perancis adalah sang. Untuk 50. Sangkong. Sangkong. Next. 51 sampai dengan 60 ya teman-teman. 51. Sangkongt eang. Sangkongt eang. Sangkongt eang. 52. Sangkongt de. Sangkongt de. 53. Sangkongt troa. 54. Sangkongt quatre. 55. Sangkongt six. Sorry. 55. Sangkong sang. 56. Sangkongt six. Sangkongt six. 55 tadi. Sangkongt sang. Sangkongt six.
Dan 57 selanjutnya, Sangkongt set. 58, Sangkongt with. 59, Sangkongt nov. Dan terakhir 60, Soasongt. 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 Kalau di dalam bahasa Perancis, voyel atau vokal O ketemu vokal I, dibacanya wa, owa, owa, soa, soa, songt, soa, songt, soa, songt, artinya 60. Next, 61, soa, songt, eang, soa, song, teang, 60 artinya 6, soa, song artinya 60, e artinya dan ang artinya 1. 60 dan 1 yang dibaca swasong teang, yaitu 61. 62, swasong de. 63, swasong troa. 64, swasong katro. 65, swasong sang. 66, swasong sis. 67, soasongt set. 68, soasongt wit. 69, soasongt nov. Dan terakhir adalah 70, soasongt dis. Nah, pengecualian ya teman-teman, dimulai dari angka 70 itu soasongt dis. Soasong artinya 60. Dis itu adalah 10. 60 ditambah 10. 70. Kita baca soasong dis. Soasong dis. Soasong dis. Soasong dis. 60 soasong dis 10. 60 ditambah 10. Jadi 70. Dalam bahasa Prancis seperti itu ya teman-teman. Kita baca soixante dix. Oke. Untuk mengerti lebih dalam dalam bahasa Prancis sampai dengan 100, ikuti tetap di lesson saya sampai dengan akhir. Nanti Bung Kuras teman-teman, jangan menyerah ya untuk bisa belajar bahasa Prancis. Bye.